Ini ada logonya Suzuki dan ada nomor serinya di sini. Terus ini gearboxnya ini juga masih ada. Terus tentunya ini ada Made in Japan, guys. Ini gearboxnya itu masih fungsi ya. Ini masih berputar, guys. Ini guys. Oke, lihat ya, guys. Ini masih berputar. Oke. Assalamualaikum guys, berjumpa lagi dengan channel Kenopat tentunya. Ini saya membahas ini tutup kampas tromol Suzuki FR70, FR80 ya guys, atau bisa juga dipakai untuk FR Family. Oke guys, modelnya seperti ini. Ini tutup tromol untuk depan ya guys. Bentuknya seperti ini. Nah, ini ada tulisannya ini guys, brake leaning wear limit. Ini guys, ini original Suzuki. Oke, kita bahas ini tuasnya ini berkarat guys. Ini udah berkarat. Terus ini untuk jalur kabel speedometer yang naik ke atas ya guys, yang ada di kepala itu. Terus ini untuk tuas penahan pernya ya guys. Ini guys, ini untuk tuas penahan oler remnya. Terus ini untuk lubang asnya seperti ini. Ini untuk tahanan shock breaker ya guys, yang depan. Oke, ini original, ini bahannya aluminium campur besi. Oke, ini ada logonya Suzuki dan ada nomor serinya di sini. Terus ini gearboxnya ini juga masih ada. Terus tentunya ini ada Made in Japan guys. Ini gearboxnya itu masih fungsi ya. Ini masih berputar guys. Ini guys. Oke, lihat ya guys, ini masih berputar. Oke. Ini tidak ada kampasnya karena kampasnya sudah saya buang. Ini masih berbau oli ya guys. Ini guys. Ini kondisinya auto semua. Ini dari segi fisik oke. Ini cocok buat bahan restorasi atau pelengkap motornya ya guys. Oke, ini sampingnya juga masih utuh, tidak ada yang terkalup teraus. Oke, ini juga masih utuh, lubangnya ini berputar normal. Oke, terima kasih sudah menonton. Ini saya cuma berbagi informasi saja ya guys. Tetap subscribe.